silakan dibuka opening dulu, Jeng. Oke, penonton menonton. Masih di ini Talk Show. Terima kasih, Jeng. Oke, buat pemirsa di rumah, untuk pantengin terus timeline at ini underscore talk show, karena pengumuman pemenang kuis Twitter akan diumumkan di situ loh. Silakan Pak Solihin. Makasih Pak Tolib. Ya. Sama-sama Pak Mail. Untuk Rizky Anggono. Iya Pak Tolib. Gue ngikutin. Iya. Sebagai seorang aktor dan seniman, kira-kira apa impian terbesar kamu yang ingin kamu capai? Wih, berat. Memang berat banget. Berat. Apa ya? Ya tetap ngelakuin yang terbaik aja lah sekarang. Dalam arti kan tadi gue bilang gue bisa ada di sini karena kesempatan gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan gue bisa jalan kesempatan ini dengan baik. Baik. Belajar untuk jadi lebih baik itu aja sih, dan berguna buat banyak orang dan menghibur banyak orang itu. Nice. Karena ada pepatah mengatakan, iya, sebaik-baiknya hidup adalah apabila bermanfaat untuk orang banyak. Iya, jadi saya setuju sekali dengan Rizky. Untuk Nadine, Anda masih muda dan berbakat sekali. Apa cita-cita yang ingin Nadine capai dalam hidup Nadine? Gak tahu kenapa, tapi pengen banget lebih seneng ngebantuin orang yang di depan panggung. Jadi aku tuh lebih suka kerja berperan belakang di belakang layar. Sebenarnya. Oh. Jadi di belakang layar kamu kerja gitu. Ya. Layar. Nyangkul gitu ya di belakang panggung ya. Bantu orang-orang di panggung gitu. Jadi Anda lebih kepengen jadi seorang kreator kali ya. More like kayak event organizer dan PR sih. Lebih ke situ. Bidang komunikasi sih. Ikutin bagus. Kata hati ya, apa yang hati inginkan ya. Untuk Mas Albert. Maaf Pak. Maaf. Bukan Albert, Albert. Siapa namanya? Pingpong. Mas Gogon. Albert Pingpong. Mas Gogon. Mas Gogon, hal apa yang sampai sekarang belum kesampaian nih? Saya pengen terbang. Alasannya apa? Kenapa? Simple. Ya simpel, tidak jelas, tapi ada sedikit menggelitik untuk dipertanyakan, ya, kenapa Anda ingin terbang? Enggak, mungkin maksudnya, ada filosofi lain gitu? Bukan, maksudnya saya itu, seluruh cita-cita saya itu semuanya sudah sampai. Artinya, semoga cita-cita saya tercapai, semuanya sudah tercapai. Yang belum itu cuma terbang. Nah itu, betul, bagus, betul. Saya kepengen terbang. Bagus, ini merupakan sebuah impian yang menurut saya, apa namanya, manuver ya? Iya. Kalau Winda, Winda. Untuk Winda nih. Apa keinginan kamu? Winda nih, kira-kira. Apakah kepengen tahun ini Anda bisa rapat? Menikah gitu. Semangat baru, pengalaman baru, terus bisa tetap aktualisasi diri, ya mencari jati diri sih, mencari kalau misalnya cita-cita, aku lagi masih banyak mencari, yang penting di masa depan sama kayak kata Rizky, aku pengen berguna untuk banyak orang dan tetap menikmati hidup. Bagus. Nice. Saya suka. Saya suka. Simple tapi maknanya dalam. Betul. Baju pakai batik bagus enggak? Bagus sekali, Mami. Nah, itu. Indonesia banget. Jadi kurang pendek dikit nih. Ih, jangan. Kurang pendek, kurang panjang dikit. Oh, gitu. Nutupin lutut lah minimal. Oh, gitu. Mami kan sini ada borok, nanti kelihatan. Buatan mana Mami ini? Hah? Kalongan. Indonesia dong. Indonesia. Iya. Tadi katanya mau luar negeri. Enggak, sekarang Mami mau beli produk Indonesia karena produk Indonesia ternyata juga bagus. Nah, itu. Ya kan? Mami nih, Mami udah pakai bajunya batik. Sekarang Mami itu malah pengen tas batik dan Mami sudah pesen sama Mang Sasi. Kan udah dibilang, cintailah produk-produk Indonesia. Iya. Iya.
cintailah produk Indonesia. Waspadalah, waspadalah. Itu nih, bagus ya, saya senang lihatnya. Ada nanti mami nggak perlu lah belanja-belanja ke luar negeri, nggak di Indonesia aja. Luar negeri juga keren banget dari sini. Bagus ini juga nih. Le, kasih tahu le, batik Indonesia, batik apa yang bagus? Batik itu ada batik Pekalongan, dari Jogja juga ada, batik Garutan juga ada, belum yang daerah-daerah lain, bahkan dari Irian juga ada. Ada. Jangan salah, batik itu dipakai juga sama pejabat-pejabat di luar negeri. Obama, iya. Iya. Obama pernah pakai batik. Tuh kan? Jangankan Obama yang dari luar negeri, asisten Ajis Gagak Obama pakai juga. Wih, mami mana tahu. Sekarang ini Mang Safi mana? Mami pesen tas dari batik. Lagi OTW? Lagi OTW? Oke, tungguan, we. Oh, gitu. Iya. Udah sabar. Gituin ya, Mami. Wah, udah jadi. Nah, pesanan? Ini pesanan mami yang produk dari batik. Produk lokal. Nah, itu tuh men mamang bener nih kali ini. Saya mah bener atuh. Karena saya kalau pesanan itu bakalan think global, act lokal. Oh, itu. Artinya apa, Mang? Ya berpikirnya luas, tapi kelakuannya lokal. Tetap mencintai produk-produk Indonesia. Waspadalah, waspadalah. Itu, Mi. Pakai buat arisan biar semua pada pakai batik gitu ya. Nah, itu. Bagus. Saya bangga. Aduh. Tentu ini kenapa bajunya pada bolong? Huh? Ini kan kejemuran, bajunya pada robek-robek, bolong-bolong. Kenapa pada rusak semua? Ini mirip dengan ini. Oh, Deng. Ini mirip dengan ini. Ini mirip juga dengan ini. Ini kan batik saya semua. Iya, punya Kang Sule. Kok jadi empas begini? Kenapa semuanya robek-robek? Bangsa sih, Mami. Tadi di sini. Panggil deh. Udah gua puji-puji, bagus. Taunya ngerusak batik gua. Mamang, naik ke atas. Terbalik tangganya. Tangganya di sini. Aduh. Main nganggur aja tuh dipanggil, Sule. Mang, ada apa nih? Ini beli batik, tas batik ini dari mana? Dari Jogja. Yang benar. Sini. Yang benar. Solo. Dari mana? Yang benar. Kebumen. Yang benar. Dari sini. Dari mana? Dari sini. Dari sini. Ya. Batik, pakai batik punya siapa? Kamu, Rek. Punya saya. Mamang berani sama saya? Ya berani. Ya udah, saya enggak berani. Terima kasih. Winda, terima kasih Mas Sofon, terima kasih. Terima kasih Mas Rizky, terima kasih. Terima kasih juga buat penonton dari Atma Jaya, terima kasih. Dari PGRI Bogor, terima kasih. Jangan lupa saksikan terus ini Talk Show mulai Januari. Iya, kita Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu seterusnya. Ya, oke. Ya, tetap semangat. Ya, kita ketemu lagi di Bandung, Indonesia. Talk Show. Ya, ya. Kalau Fani setiap Natal katanya suka dikasih kado sama istrinya krim malam ya. Itu. Buat mamanya Yuanita, terima kasih karena mama Yuanita lagunya sedih. Mengirimkan bidadari buat aku. Aku persembahkan cincau buat kamu. Oke, next, Mr. Chico. Beta berharap barbeking hidup lebih baik di tahun berikut nanti. Bagus, bagus. Karena beta yakin kalau katong pun satu keinginan barbeking hidup lebih baik, saya ngadain bisa kasih katong hancur. Itu sudah.